kembali atau setengahnya wajib kan jangan rokok teh. Sebab kalau jangan rokok, kan perempuan kan gorengan tak. Akhlak-akhlak tak turun goreng ikat tinggal itu hasil jadi tidak tinggal. Mata kalau nggak rokok terus kue. Terus, dari bumat pasukan, terus kue nggak rokok. Nanti kalau nggak iya nggak rokok berarti miskin kat tinggi ya. Tingkat tinggi. Ayat ini mulai tingkat tinggi. Eta ngaranna antara mulia. Kalian juga kalian nggak rokok. Ii karena kira kira ya itu dia mantep. Nganu kati lu mubah, mubah sebele, mubah cepasa udang dilaksanakan mangga, dilaksanakan mangga saya naon-naon. Justru ki mubah itulah keberkahan Allah ayat keselamatan dari pintu neraka ayat. Pang untung-untung dari dunia. Tukang Korea, mata bulu masih dekat ya, tukang Korea. Contoh-contoh ni kurang, tukang Korea lah pun gendong kan belum tentu amang ada hal gendong. Tapi lah pun dahar kan pasti dahar. Ya, hampir saya Indonesia dahar di kurang dahar apa? Dahar itu kan mubah, mubah dahar justru hina ilmu kewalian. Dengan makan itulah dimaafkan dosa. Dengan makan itulah berkah datang. Maka doa lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kami harus pasti hafalan bukan dahar lah. Bahkan dia doa baca kurang lebih ketika di kurang-kurang bulan lah. Lalu membaca alam. Nada ayat kursi dia pun baca Allah kuari kelana kuari langsung lompat ayat bukan orang orang yang dia lompat karena kain ayat kuri kura kain nyapok kain sekarang kura kain nyapok kuburan tak bisa doa. Nah artinya kuma begitu angin halal sifat makanan yang halal menjadi obat, kopi jadi obat, seluruhnya jadi obat, jadi berkah, dahar berkah. Contoh, lamun urang asup ka masjid, doana kumaha? Allahumma ftah li li ka urang sorangan. Asup ka wae, Allahumma inni a'udzubika. Ari salat, robbi ja'alni muqima salat. Begitulah wa adkhilni. Hayang wasate robbi sirli sadri. Ka sorangan, tapi lamun dahar Allahumma barik lana. Ya Allah, beri aku keberkahan. Abdi mudahar, anu maksana, anu ngajual oreana, anu ngalekorna, kabeh ka doa ke. Matak nu ngorea, maka doa ke kabeh mudahar. Nu dagang ngorea, mun baguslah. Bari meri stiker doa untuk makan. Perjamuan berapa yang ada doa ke? Itu doa untuk makan bagi agar amat supaya berkah. Umum mana kaya kaya lebih nak. Allah barik lana. Masya Allah. Wakina zaman selamatkan kami. Nudahar nak mengalekor nak mengandur nak. Anu ngajual orang kabe. Adrakan nak. Sungguh kalimah Arab bilang ni jengah itu beda, ni jengah beda. Nah, ulang lagi kali kan dia. Masalah Abdul bin Nawaf ini yakrabu. Hatta aku ada. Ketika seorang terus istiqomah dalam kesukaan, maka terus cekallah hatta aku nalah abdan. Yada, sehingga aku menjadi tangan dia. Tangannya adalah tanganku. Pendengarannya adalah pendengaranku. Penglihatannya adalah penglihatanku. Kakinya adalah kakiku. Mulutnya adalah mulutku. Dengan kata lain, ulah coba-coba kurang musik ke ahli Allah. Maka dijelaskan ini, hadihil abiyat as-salat.
yaget al-tilu isyaratun memberikan isyarat ilama rawahul Bukhari terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari anak yatim, tak bisa selesai. Makam tadi Samarqandi Kajastan yang menemukan makam Imam Bukhari, seorang wali kota Indonesia adalah Soekarno. Jadi yang menemukan makam Imam Bukhari setelah lenyap itu adalah Soekarno. Ketika perang dunia kedua antara Amerika dan Soviet-nya. Pas nunggu gue ngomong tuh ya. Nah Indonesia kan tunduk terkalikan itu. Diundang Presiden Soviet. Saudara Presiden Soekarno dimohon datang ke Soviet. Soekarno jeli karena memang ahli Allah. Kalau saya datang pasti dianggap membelot ke Soviet. Maka saya siap datang dengan syarat tolong carikan makam Imam Bukhari. Dicari di Soviet, merasa bulan, ngirim surat, maaf tidak ketemu. Kalau memang tidak ketemu, saya pun tidak akan datang. Ngosol di dayangan, ayaklah di Samarqandi. Di Samarqandi ayak. Begitu ayak, ayak nama jadi Kajastan. Begitu sampai kami di Soviet, Soekarno, untuk istirahat dari bahasa nama langsung jarah gelap. Jarahlah makam Imam Bukhari. Begitu jarah, Presiden wayang bangun makam Imam Bukhari. Kalau tidak mau membangun, akan saya gali membawa ke Indonesia. Dibangunlah makam Imam Bukhari. Maka zahirin orang-orang yang zarah dari berbagai dunia. Hanya orang Indonesia anu diprioritaskan asuk penjara. Masih berjalan tetap, seperti akan ya. Kan Aceh ya, dia kan disukan jalan oleh Somo. Nah, itu kan lamun ke silam menjadi, ayo masuk gitu. Nah, lamun orang Indonesia masuk langsung ke makam. Ke makam Bukhari. Itu hebat kan. Nah, bawa Bukhari anak Ibu Leroh. Dicariuskan sahur Imam Bukhari, nanti ya, Ibu Leroh. Abu Leroh, sahabat anurupa ngarana ayo 45 ngarana ngarana ayo 45 dina kitab syurah ditolihin anu ngetren adalah Abu Hurairah artinya bakar uci karena emang peserta uci yang terkenal dari Abu Hurairah. Nah ketika akan berangkat melaksanakan sholat subuh ayo uci ngetirisan diambil digantungkan dari banyak begitu ayo sholat uci ditunda terus sekarang digantungkan dari bawah. Itu kucing, namun orang makan asal ayam. Oh kucing, kamu enggak mau sial ya kucing. Nah benar enggak? Kamu enggak kucing dari pokokohan ya tak? Siap kucing ke orang ini sial apa ya? Tadi enggak sama pokokohan ya? Itulah ketah kirian ke jalan makan yang sama pokokohan. Ya enggak? Masya Allah, Allah kucing mau dikeluarkan ya? Aduh ya Allah. Thank you bro. Dan termasuk hayawan anu berkah. Dina kitab pikir salah satu hayawan yang tidak berkah kucing. Anu berkah mbe. Itu nyawa waktu sholat. Mbe banyak waktu sholat. Dan luar negeri kita johor, balik sebenarnya asar. Beda. Iya. Lain sekali semua baca kitab. Mbe itu hayawan yang berkah nyawa waktu. Tuh, oh, mbak isu-isu kemuyuran, penting kemuyuran, kecuali mbak anu nyasap. Nah, berkahnya di mana? Di penciptan tunggal poe, pokok Haji Adek Matu, dia tahu mencipt ratusan mbak. Tapi mbak hanya baik. Tapi haya, mbak kan anak kedua kali lo mati lo. Kucing anak kelima genep. Jadi pencipt, tapi Nah, salah tak kucing nyopet lahir. Padahal yang nyopet tunggal puting Kelayap Kau bergantung cima pantat tuh berkah. Kucing garong Nggak berkah sebab padahal yang nyopet. Gitu. Gak ditambah-tambah. Berkah. Tapi mbe itu berkah. Makinya waktu
Samimi zuhur, jaman kakas zuhur mangkat, samimi asar wis bali. Subhanallah. Kucing mayu weh, tapi. Nah, Abu Hurairah terkenal. Saudara Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Rasul nyarios. Nyarios anna Allah qol. Sa'yanya na Allah nyarios. Berarti in lamina hadis qudsi. Nyarios kir. Man ada li waliyan faqad azantu bil harbi. Kir, Masya Allah. Jadi, namun bahasa itu mah budak mahasiswa kan genderang rang dipukul man ada li waliya barang siapa yang memusuhi wali jajah-jajah musik wali aku nyatakan perang kepadanya Allah menyarios lain jalni menyarios tapi Allah menyarios ketiga ya ahli Allah ulama Allah, santri Allah, jamaah Allah, dan memang disebutkan wajib Allah. Lain saya kumpul, tapi tohidoh nanti saya. Nau sih tohidoh ini saya, lamun bahasa Arab tadi disimpulkan ngobrol, sarang rektor, bahaya di Al-Ahqob, hadir ke zaman, maka kebaikan saya dipertarik. Jadi, sari itu, jalan gede, dalam tarik umum jangan berhenti dia bisa jalankan dalam Quran disimpulkan dia dalam syariat daik ke daik maka disambok lah Quran supaya ngerti pak sambok sambok hayangka bapakan banten betah sepertinya bawa mobil daik ke daik gunungan muter bapak bedanya tapi tarik gak bisa betah nah. Cepet. Jadi lamun syariat kurang dan gunakan mudah-mudah lamun tali kohmah langsung mengajib Allah cepat. Itu bedanya. Ngan di tali koh lamun cek bahasa lebaran mah jalan tikus. Tapi lamun denya pada jalan tikus balik ke lima tersampai ke diri tersampai malah dirampok di jalan. Lain sedikit yang lalu ke tali kohan maksud jalan. Dianggap nabi sampai ke Allah pada nyasap di jalan gunung hijau naik ke luar di situ itu bisa bunyi itu mau macet kenapa gunung hijau jam 1 di luar gunung hijau musuh anti jarik di luar dan kita tengok ada yang anak buah sesuatir aduh ya Allah dari gunung hijau kenal nah cet Allah jalan musik waliku kekasihku maka kami akan terang kepadanya contoh di nanti kita bicara sini izatamatin nas aliyawma izatamatin nas fi baiti Abu Jahal suatu ketika Jalmi kumpul di baiti Abu Jahal di rumah Abu Jahal begitu kumpul di rumah Abu Jahal Ja'at At-Tariq As-Saydalani datang Mang Tariq As-Saydalani Tariq As-Saydalani tukang jalan-jalan tukang korok tukang bedil orang mengakhir karena jalur pun bedil kemana baik kalau mana yang lagi ngandung karena terburu-buru oke saya pengen lagi ngandung ya Allah wabarakatuh. Nah, datang begitu datang Tariq. Tahu enggak bagaimana cara menghancurkan Muhammad dengan secara cepat? Bagaimana cara menghancurkan Muhammad dengan secara cepat? Apa ibu ayat ini mahmudahal? Bagaimana Tariq? Sekarang Muhammad beristirahat sesenderan di Ka'bah. Saudara Tariq. Gampang pisan dalam raya ngancurkan Muhammad ambil batu besar gotong naik lewat dia naik ke Ka'bah uradun pasti kejret akhirnya sihab langsung langsung
Kalau disetujui dan saya diberi izin, saya siap laksanakannya. Man siap, lain siap ini, lalu siap ini, dia ditakar siap begitu. Roh mencari. Kalau siap, saya siap. Oh, kalau begitu kata aku jarak. Baik, kakak, mangkatlah siap, tolik, dibetulkan di musik ini. Yang membuat dulu boleh. Naik kalau ibu. Begitu naik, tolik siap naik, tinggal di Rasulullah. Dipuradin ke batu. Begitu dipuradin, lumpangan kencang kan luar biasa kencang. Untuk kencang di jeruk Ka'bah. Yes, kayak batu. Di jeruk Ka'bah, merobos Ka'bah sampai bolong, yes, batu. Batu ilang bakal kencang. Kamu tak kasar.